dikatakan menganalisa dua sifat yang ada pada Allah yang kadang-kadang belum begitu biasa di dalam menganalisa sehingga dapat kita maklumi di samping sifat yang ada pada Allah satu sampai akhir juga ada yang lagi mula kita mengerti sifat yang ada pada Allah yang lagi dua, yaitu istilah Arabnya masih dalam bahasa dasar Allah punya sifat istirna dan Allah punya sifat ibtina. Dalam bahasa pengalihan, siapa itu Allah? Allah adalah zat yang punya sifat tidak membutuhkan kepada yang lainnya apapun, dan Allah itu satu zat semua yang lain itu membutuhkan kepadanya. Para hadirin silakan maaf yang terhormat. Kalimat istirna dan kalimat ihtiyata, bahasa membutuhkan kepadanya oleh sesuatu dan bahasa dia tidak membutuhkan kepada sesuatu, tentu kita harus mengerti di mana garis perbedaan antara Allah dengan makhluk dan yang mana Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluk. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, yang pertama kali dalam istilah dia itu tidak membutuhkan kepada sesuatu, sesuatu itu adalah ada yang pertama, sesuatu itu yang terkait dengan ada, dan sesuatu itu yang terkait adalah penyebab apa ada di antaranya. Kalau demikian, Allah tidak memerlukan kepada sesuatu, artinya Allah tidak perlu adanya Allah kepada dijadikan dulu oleh yang lain. Kalau Allah memerlukan kepada yang lain untuk menjadikannya, menunjukkan Allah Ta'ala itu memerlukan kepada sesuatu yang lain, sebagai yang lain itu adalah zat yang menjadikan dia. Kemudian adalah yang lain itu adalah iftikhar kepada Allah. Semua yang lain daripada Allah memerlukan kepada Tuhan. Di mana yang lain itu memerlukan kepada Allah? Karena kita dapat menyaksikan dan melihat ada yang lain dalam pandangan mata, maka semuanya bisa yang disaksikan oleh mata manusia dengan bentuk apapun pandangan dan kejadian yang diperlukan alam, semua yang lain itu memerlukan dan membutuhkan kepada Allah. Di mana yang pertama dia membutuhkan kepada Allah? Yang pertama adalah membutuhkan kepada dia Allah sebagai pencipta. Allah itu sebagai yang menjadikan. Dengan dua bahasa, Allah tidak memerlukan kepada yang lain. Yang pertama tidak memerlukan kepada pencipta, dan yang lain memerlukan kepada Allah sama dengan yang lain memerlukan kepada Allah sebagai pencipta. Maka kesimpulan sementara bisa kita mengambil yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah tidak diciptakan. Wujud Allah tidak perlu diciptakan, dan wujud alam memerlukan kepada ciptaan. Sudah. Kalau wujud alam memerlukan kepada ciptaan sebelum dicipta, sebelum dijadikan, alam ini dalam posisi tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Jangan tergambar yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah jadi dengan diciptakan, sama dengan sebelum Allah jadi itu. Kalau demikian, tentu tergambar dan teringat yang bahwa Allah sebelum jadi juga dalam posisi tidak ada. Ini salah satu daripada mukhalafah Allah dengan alam. Kalau demikian adalah Allah satu zat yang tidak memerlukan kepada yang lain sesuatu pun, yang diistilahnya dengan Allah itu istirna, kaya dia daripada sesuatu sehingga dia bisa jadi ada. Sedangkan sifat yang lain itu adalah iftikhar, memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semula. Kalau demikian, istirna dan istirna
tidak memerlukan kepada yang lain dan yang lain memerlukan kepadanya adalah masing-masing tinjauan. Bukan pada Allah, Allah tidak diperlukan oleh yang lain dan Allah memerlukan yang lain, tidak boleh. Tetapi Allah tidak memerlukan kepada yang lain dan kadang-kadang bukan lagi Allah memerlukan kepada yang lain, tetapi adalah pisah. Allah tidak memerlukan kepada yang lain, istilahnya istilah. Yang lain memerlukan kepada Allah, istilahnya adalah istilah. Singkat kata, Tuhan na ana payah kulain sawatu kampuna dan alam na mahajat kepulain sawatu kampuna. Para hadirin sila jemaah yang terhormat, sudah. Kemudian kita lanjutkan akhir penyampaian yang kalian. Kalau istilah dijadikan sebelum dijadi pasti tidak ada. Kalau tidak memerlukan kepada yang menjadikan, menunjukkan adalah tidak ada sifat, tidak ada sebelum dia ada. Kalau demikian adalah alam semesta. Kita nyawa pambang dunia, puyangna, na uriak, na carak, na rayak, na harga, na puyangna. Sebelum ada apa yang ada pada manusia, termasuk ada manusia itu sendiri, juga ada manusia itu punya ada, juga ada manusia itu punya adalah ilmu pengetahuan, juga ada manusia itu ada apa saja yang ada. Sebelum ada apa yang ada pada manusia, dulu semuanya di dalam posisi tidak ada. Kalau dalam posisi tidak ada, kemudian barulah kita dalam posisi ada, dapat kita maklumi apa yang ada pada kita adalah disebabkan karena ada yang mencipta, ada yang menjadikan, sehingga posisi dasar daripada tidak ada sekarang sudah menjadi kepada posisi ada. Para hadirin sila jemaah yang terhormat, bagaimana menjadikan ada? Bagaimana menjadikan supaya ada? Alam dalam posisi dasar tidak ada. Bagaimana dalam posisi alam itu supaya ada? Secara bahasa adalah wujud alam wujud bil ijad, ada dengan diadakan. Kalau ada dengan diadakan, bagaimana kita jadikan barang yang belum ada supaya barang itu ada? Jalannya adalah sudah aman dan mudah sekali kita pahami. Kalau barang itu dijadikan belum ada sebelumnya, dengan sendirinya bagaimana menjadikan sesuatu supaya ada? Itu sebelum dia ada itu dalam posisi tidak ada. Dalam posisi tidak ada, tidak ada orangnya, tidak ada ilmunya, tidak ada hartanya, tidak ada kedudukannya, tidak ada semuanya. Sedangkan sekarang yang sudah dalam posisi ada, bagaimana adalah sehingga dia ada padahal dalam posisi dasar tidak ada. Satu-satunya jalan adalah secara akal, secara akal satu-satunya jalan supaya barang dalam nanya-nya jalan ini harus berhilang, harus bergadar, harus pinang di layar sifat yang kanan. Apa sifat yang sudah ada? Sifat yang sudah ada adalah tidak ada. Urang lahir 2020 dalam posisi tidak ada, tidak ada, tidak ada. Seorang manusia kaya 2021, 2020 tidak kaya, tidak kaya, tidak kaya. Jadinya diangkat menjadi sirah urung memang yang raya sebelum diangkat 21, 20 dalam posisi tidak ada. Kalau ada dengan tidak ada itu dua perkara yang tidak akan ingin ketemu kapanpun. Berang kajian mendang, bung sapat, bung temu dengan hana, berang kajian pihak dia bertemu. Berang kajian bertemu. Kalau kita ingin mencari ada adalah supaya tidak ada begadah, nah betul, nyokapan pun berangkatan Tuhan pun. Artinya, cara benar bodoh begadah, nyokapan pun. Kemudian adalah kaya benar gathian begadah, handruh. Kalau demikian bagaimana mencari kaya, supaya baru kaya itu hilang dulu miskin. Baru ada, hilang dulu tidak ada. Baru alim kadang-kadang berhilang dulu sifat adalah kebodohan.
Kalau demikian adalah kita sudah ada, kemudian alam yang sudah ada, pasti alam yang sudah ada ini adalah ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Periksa dulu. Ada adalah yang meniadakan apa yang sudah ada dahulu. Alamnya dalam posisinya nanyo ngan payah guna, sedangkan dasar alam dalam posisi hana. Buktiji karena baruna ngan payah guna, sama dengan alam gepena. Bagaimana mengguna dan tinggi alam begadah ilai posisi hana. Hana, hana cara begadah ilai, hana raya begadah ilai, dalam kaya begadah ilai. Jadi apa yang kita hilang? Kalau ingin supaya datang ada, syaratnya hilangkan dulu sifat tidak ada. Kalau sifat tidak ada belum hilang, sifat ada han kajian Allah sudah. Kalau begitu usaha kita barang yang belum ada bagaimana? Jika ingin kita mendapat sesuatu bagaimana? Kita hilangkan dulu barang yang lawan sesuatu. Tidak orang yang dalam cara kebancara anakku, nyakru cara bergadah ilai bodoh. Sidra urung yang galamna dibancara benar begadah ilai hana sudah. Siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada? So yang ik begadah hana nyakruh na, yang ik begadah hana jarak sehingga nyakruh jarak, yang ik begadah galamna urung sehingga nyakruh na, yang ik begadah galam raya nyak raya. Siapa saja boleh saja, siapa saja. Tetapi kalau memang orang yang menghilangkan tidak ada, pada orang yang menghilangkan tidak ada juga dia punya sifat tidak ada. Secara akai ada yang kada. Ini bukan hana bago, bagdra bago pina di purana. Enyo hana pun dan pasti hai bukan hana bago menyoba drodeh na di purana. Siapa juga yang sanggup menghilangkan tidak ada? Sehingga tertukar dengan ada, yang menghilangkan tidak ada sehingga tertukar dengan ada adalah yang pada orang yang menghilangkan itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Mungkin kebahan pertanyaan Bapak. Menyemenan menyobat roh dena sifat hana. Mengat lambek kuho. Bagaimana wana sifat bodoh. Dan yang mengadah bodoh yang nak buat orang lain berangkajan ni yang kadah mengayu. Sebab pada waktu nak bodoh, lam lagunya nak tu. Kena bergadah kira-kira aje memang kasihan yang nak pada waktu. Bak orang lain, sedangkan miskin bak tanya hana kada. Hai di belakang. Kenapa tidak bisa diterima oleh akal? Tidak memang mungkin kita hilangkan sifat tidak ada pada orang lain, posisi kita juga posisi tidak ada. Hana mungkin kita bergadah bodoh bak orang lain, kita nyopi posisi dasar bodoh. Bagaimana juga bisa menghilangkan kebodohan pada seseorang? Orang yang menghilangkan kebodohan pada orang lain harus orang yang menghilangkan bodoh pada dia tidak ada bodoh. Bodoh punya hana, bodoh yang tidak bergadah bodoh. Dan yang bergadah yang bawa bujuri abjad ABC, bahulunya abjad ABC, gonya bibet nasi tuhan aduri. Menyokanya tuhan aduri si tuhan abjad ABC, kita yang bergadah bodoh, yang ada punya. Tapi bahurnya sifatnya hana geduri dikonya. Ini kita bergadah hana bahurnya. Para hadirin siapa yang terhormat. Kalau demikian siapakah yang sanggup menghilangkan soalnya ik bergadah hana nyakruhna, soalnya ik bergadah miskin nyakruh kaya, soalnya ik bergadah hubu nyakruh raya. Tak kalah leh alam dalam posisi dasar tidak ada. Alam pun tidak ada. Termasuk urungi itu alam. Bahurna itu hana ilai awal. Kemudian adalah sesuatu yang lain itu alam. Maka iji hiugalam kaya naile hana kaya. Iji hiugalam raya naile hana raya. Iji hiugalam hiugalam naile lawanji. Kalau demikian siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada sehingga terganti dengan ada? Jawabannya adalah zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Cari dia terjadi di jodohku. Cari leju, cari leju, cari leju, weh tercari. Riri yang tercari, hana ulang yang hana sifat, na sifat hana. Kalau demikian, siapa yang kita cari? Maka adalah, pada manusia itu ada dua sifat. Sifat ada, ada pada manusia. Kenapa ada? Karena tidak ada lagi sifat tidak ada. Sifat tidak ada juga ada pada manusia. Kenapa ada sifat tidak ada? Karena memang tidak ada lagi sifat ada.
Kemudian kalau bapa manusia na dua mau sifat na ana ubut raya cara bodoh, selama belum hilang satu tidak akan datang yang nomor dua. Perhati ini sila jemaah yang terhormat. Kalau demikian sanggupkah tidak ada menghilangkan oleh ada? Ada dihilangkan oleh tidak ada. Dua barang tersebut dia istiwa. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. So tiga hana ngena tanduk tiga. Bagaimana? Na ha'i ibadalu hana, hana ha'i ibadalu na. Karena dia 50-50, satu tiga. Kalau demikian sampai yang ik pegada hana yang turna, samudra yang bakdanya hana sifirana. Yaitu yang kena purna-purna lini kuawai ke kena jauh, pada Allah na sifir satu, dua, tiga, dua puluh. Wa Allah yang pun sifir wajib batuhan na. Lalu kuasa yang mustahil batuhan, batuhan wajib yang sifir dengan sifir na. Wa Allah Ta'ala adalah mustahil yang sifir dengan sifir hana. Kalau demikian pada Allah Ta'ala sifat hana batuhan na hana. Kalau hana sifat tidak ada pada Allah, hanya yang ada sifat ada. Kalau demikian pada Allah itulah mana ji 20 yang wajib na dan 20 yang hana batuhan. Beda dengan apa yang ada pada manusia dengan apa yang tidak ada pada manusia. Dikenanya pajang kejian na dikarenakan karena telah hidang hana. Pakar layu karena kai minang bi. Pakar tiga karena kai minang lape. Kalau demikian hilang lawan diganti oleh yang lain, bukan dagang itu ada, tetapi adalah pertukaran ke alam, pertukaran keadaan, sehingga diberi nama yang lain. Mentukar keadaan menyokosong mengatakan menyingin hana ulung dan ada yang punai dalam hana terpuna. Kenapa hana terpuna? Karena kosong hana terpuna. Mesti jinsan yang dipusat dan memang guna huruf kuatai dalam na, huruf na. Jadi sama dengan bukan posisi masjid yang na ngehana. Keadaan yang na di dalam na dempur, na huruf na ikan, na mik, na gegedik na. Ada kosong yang tak pun na, gegen hana. Menyawanan, ken na, ken hana. Pak Rikin, ada itu memindang karena hana di, tidak ada. Tidak ada itu kun memandang karena anali ada. Sedangkan bahwa Allah Ta'ala na Tuhan baik digambar pakuan Allah na karena anali anak. Pakuan kejaminan karena Allah Ta'ala karena anali anak. Tetapi pakuan Allah tidak yakini ada. Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Menyohana sifat tidak ada pada Allah Ta'ala dan ada Allah. Maka Allah yang nanya kun isyakna. Mana yang hajat pun. Dan di mana kita nyawa nalkan pakana mahajat kepada orang benar. Maka kita nyawa nyawa istiqah. Kesau mahajat kurang benar. Berangkat tahu je. Lianna mahajat kurang benar ayah. Ayah mahajat ke ayah ayah. Ayah ayah mahajat ke nek ayah. Nek ayah mahajat ke nek nek. Sama dengan mahajat sabin. Pakana ke mana? Karena pada kita nyawa anak dua puluh. Sedangkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyoleginya juga kesimpulan, maka Allah juga akan tidak berakhir, semuanya tidak ada yang Allah tidak lakukan kemudian padanya. Maka kesimpulan yang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat istiqna dan Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat istiqar. Istiqar kullu syai'in ilallah dan istiqna Allah ila kulli syai'in. Nyonan mana dalam Quran? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas sesuatu itu mampu, sesuatu itu yang terbuka. Syai'un itu bukan Allah Ta'ala. Syai'un itu Allah. Kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam syai'un sesuatu itu masuk Allah sendiri di dalamnya, sungguh juga Allah Ta'ala itu adalah mampu menjadikan dirinya sendiri. Sedangkan Allah tidak mampu, tidak perlu dijadikan karena dia sebelum Allah ada, belum ada, sifat tidak ada. Jadi kalau demikian bahwa ala kulli syai'in qadir, inilah dikatakan Allah Ta'ala itu adalah satu zat yang dibutuhkan orang yang lain. Kesimpulan, yang bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu zat yang kaya dan alam itu zat miskin. Dua-duanya adalah wajib diyakini. Adapun di dalam pandangan sepintas, dengan pandangan yang hendak dengin penyebab dasar ini, Al-Quran bicara, pun mengambil Quran,
wahwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah satu zat yang kaya, tidak memerlukan kepada yang lain. Wa antumul fuqara, dan kamu itu adalah memerlukan kepadanya. Sedangkan orang Yahudi kun nahnul aghniya, kamilah yang kaya. Allah Ta'ala itu yang fakir. Allah Ta'ala wahwal faqiru wa nahnul aghniya. Allah yang gathir dan kamu yang kaya. Menyodangin enhan ayat bedengin dilikut, sakakan ayat Quran itu berbenturan. Bangsa bapak terdapat Allah mengungkap doni yang kaya lain gathir. Bahwa ayat yang lain juga terdapat yang bawa yang lain kaya Allah gathir. Tetapi ayat tersebut baik paklimanya dekun nahnul aghniya, Allah Ta'ala itu yang fakir, tetapi adalah bacut, bacut mundur selangkah. Ini bukan menjadakan yang bawa Allah bagaimana, tetapi ini adalah ayat untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh orang kafir. Ilikoji tulis qalal yahudu innallaha fakirun wa nahnul aghniya. Menyatakan qalal yahudu innallaha fakirun wa nahnul aghniya. Rekuji bagri Tuhan gathir jadinya kaya. Bahaya lain itu juga gada gathir lom kaya. Kesimpulan bagri anak rapati di Quran mandoto gagal pun. Tetapi para hadirin sinanya warah yang terhormat, ayat Al-Quran itu adalah harus kita melihat istilah draw jadinya. Menglihat sabek, menglihat lahek. Artinya sebelumnya kuota, sesudahnya kuota. Sebelumnya kuota, sebelumnya ikut yang dia kala dia huduk Yunan yang kedua dulu. Yunan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, nyo di antara kaya di Allah dalam Quran tudu Yahudi. Yahudi na pernah pegang innallaha faqirun, Allah itu miskin, wa nahnu aghniya, kami orang Yahudi ini orang kaya. Betul gambar yang bawah hilangkan kalimat kalal yahudu bagrici adalah innallaha faqirun wa nahnu aghniya, Allah itu zat yang miskin dan kita manusia itu zat yang kaya. Menyolongnya adalah tercok hanan dengin kalimat ikut apa penyebab dan bagaimana ikatan antara ayat kalimat dengan kalimat, sungguh yang bawah tidak akan lumpang dalam pemahaman. Kalau demikian adalah kalimat yang dikenli urung Yahudi. Payah dah ingat kuatai yang berkah di Tuhan. Bukan pegang innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Para hadirin sinanya maaf yang terhormat, sehingga menawa sistem yang dilikun dan yang ukur kembali di antara ayat Quran la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Bagaimana kita memberi pengertian? Apakah Quran yang sudah ada tidak boleh pegang kecuali orang Yahudi? Atau memang dikayakan yang bahwa la yamassuhu illa mutahharun? Tidak pernah kira-kira menyentuh Quran itu terkecuali adalah oleh orang yang mutahharun. Sehingga dia berhubung hana mutahharun yang nak tepek dengan Quran, yang nak tepek dengan Allah Mahfud, terkecuali adalah urang mutahharun malaikat. Ayat ini ada kaitan antara la yamassuhu illa mutahharun na kaitan tanzilum mir rabbil alamin. Tanzil mir rabbil alamin, Quran yang la yamassuhu, Quran yang kamu nazal. Quran yang kamu nazal yaitu kakali kalam nafsi, kali kalam Allah nya hana huruf hana suara. Tapi kalam yang kamu nazal, menyo kalam yang kamu nazal, kam huruf kam suara. Kam huruf kam suara dalam Al-Qur'an itu berarti menyo menan kan ye yang bicara ini, kan kalam Allah yang nafsi. Tetapi adalah la yang masuhu illa mutahhir. Menyo de pegah nyan hana, hana, hana. Berarti menunjukkan yang bawa bukan lid dan zilum mir rabbil alamin. Kalau sudah tanzil mir rabbil alamin, seakan-akan itu adalah kalam Allah Ta'ala antara Allah Mahfud dengan Quran sama-sama saja. Dalam Allah Mahfud dikam huruf, dalamnya kira-kira kam huruf. Jangan lah yang masuk bagaimana anakku. Banyak pegang, jih mendang dan aruhnya. Terkejali lah yang masuk kalam tadi nyedok bagaimana anakku. Maka inilah di antara alasan
orang yang menyatakan tidak boleh pegang Quran dakwah itu. Ya Allah Ta'ala. Supaya memang kita nyok kemana prinsip dan mau kita nyok itu terserah kita. Tetapi kalau memang kita artikan la ya masyuhu ilal mutahru tidak pernah menyentuh lama pun menjadi malaikat. Adapun la ya masyuhu jangan kamu pegang ini Quran yang ada di sini. Itu tergantung kita. Tapi ketahuilah yang bawa Quran yang nadihinau ini sudah munazzal. Kana betren menyokap betren nyawa digi kam harah, kam suara, kam awai, kam undawa, kakakanmu. Yang kalam kadim adalah kalam yang kaim bina. Kalam yang memang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Ta'ala nasifun adalah kalamun. Maka Allah diberi nama dia muka kalimun. Karena Allah nasifun khalqi, kekun Allah Ta'ala khaliqun. Karena Allah nasifun adalah memberi rezeki, maka kekun Allah Ta'ala razikun. Karena Allah Ta'ala nasifun kudrati, kekun Allah Ta'ala khadirun. Kalau demikian Allah punya sifat, musifun Allah Ta'ala khaliq. Dia adalah siapa itu Allah? Khaliqun. Namanya siapa? Sang Pencipta. Kenapa dia beri nama Allah Ta'ala sebagai Sang Pencipta? Karena Allah Ta'ala ada hati, ada kerja. Kemudian kepun nama Allah Ta'ala Rabbuna Kumdar Rahimun, Allah yang pengasih. Karena pada Allah nasifat rahmi. Kenapa kira-kira Ar-Rahmanu? Karena pada Allah nasifat juga kira-kira rahim. Kenapa Allah Ta'ala sifat Alimun? Karena Allah punya adalah punya dia itu ilmi. Menyamana? Bicara Alimun, bicara Kadirun, bicara adalah Muridun, bicara Mutakallimun, namun dalam bicara itu menyatakan adalah sifat dan nama. Jangan bacut iu boleh nan kana sifat kana dah kana. Jangan oke. Okay. Sifat Allah kana kuasa sifat Allah Ta'ala Mutakallimun. Nah sifat kalam Allah, maka Allah kekun Mutakallim. Nah kemudian Allah Ta'ala nasifat ramian, kusifat kudrati, maka kekun Allah Ta'ala Qadirun, orang zat yang dekat. Zat yang kaya, Ghaniyun. Zat yang kemudian Alimun. Zat yang Mutakallimun. Zat yang na Sami'un. Oleh kerana demikian para hadirin sekalian yang mengahyakan terhormat, kesimpulan adalah Allah sebuah zat yang kaya daripada sesuatu. Anam hajat kurung kujud, na anam hajat kegab, oh dirna Allah Ta'ala katakui, ana juga hajat kegab. Punya menang, wujud Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu, Allah yang kamu wujud. Jangan sekali-kali teringat tidak ada membutuhkan kepada sesuatu. Nyo Allah anak boleh kata doa tukang kujud, tapi gino kena boleh Allah Ta'ala kepulai. Nyo anak lupa. Tikharat Allah nak boleh kegab, tetapi tikharat pun Allah mahajat kegab. Bagaimana juga kita yakini Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu ibtidaan, dan wajib kita yakini Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu adalah tawaran. Wujud Allah tidak perlu kepada yang lain. Allah yang sudah wujud kita yakini juga tidak boleh perlu kepada yang lain.